saya lagi bertamu ke rumahnya Bapak. Nah, Bapak Kusnadi. Jadi ini kita baru kenal sama Pak Kusnadi tadi. Terus kita lagi karena kesoren lagi mampir karena nanti akan kita suruh mengantar ke sebuah situs-situs. Tapi alhamdulillah ya, kita ditunjukkan sebuah benda-benda kuno. Ini hasil dari penemuan asli, bukan asli dari gunung. Jadi Pak Kusnadi ini kan sering berdirakat, sering gerakan atau sering belusukan ke hutan seperti itu. Jadi sering nemu oleh-oleh seperti ini. Jadi ini ada benda-benda kuno yang sangat bersejarah sekali. Nah, ini juga mari ngono wae ngono. Kita ditunjukkan oleh beliau. Ini benda-benda yang sangat kuno. Jangkung pendowo. Jadi ini semuanya hasil penemuan, Pak ya? Penemuan semua ya? Ya, ngundine wis tinggalane nenek moyangku. Ngoten nggih. Apa sampean narik secara gaib napa aja suka napa wis temurun ngene. Jadi ini beliau mengatakan dari nenek moyang beliau leluhuri leluhurnya. Jadi ini ya ini nopo tadi? Nopo ini kok Pak sing dicemplung setigi nggih wonten. Nemu niki nggih Pak nggih. Pak setigi niki. Kok aja kabeh nemu tek ku nek. Ini sampeyan nggih. Berarti gene sampeyan jelek. Tulinane ku nyeleng-nyeleng. Aja iki ya Pak. Oh ngaten nggih. Jadi ini benda-benda anak bekecot. Nah, ini ada bekecot. Nah, ini. Napa ini namanya, Pak? Condre. Iki oleh warung ngarepe warung. Niki. Golok cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Wadem, cus. Ini seukuran kecil, tapi ternyata ini seperti pedang. Oh, ngaten ya. Seperti pedang. Terus niki. Niki namanya napa, Pak? Sing niki, Pak. Kaki nenggolo nggih. Nah, ini ya tadi karo benda-benda kuno itu biasanya nayang-nayang seperti ini karena usianya itu sudah ratusan tahun. Terus niki watu gol, seperti gol watu pekecot. Bapaknya nyebutnya watu pekecot atau pekecot. Wala menyang. Jadi kalau suka ke tempat-tempat bersejarah ya seperti ini ya, oleh-olehnya dari nenek moyang biasanya seperti ini. Sini. Jangkung. Ini namanya. Ini jangkung. Ini jangkung. Ini pendowo lima. Pendowo lima.
jam putok ini itu kanan saiki njaluk ambe-ambe iya sampe nang kok gak dikatuti pecot e gak perlu ora Mas aku pecah teh. Kacaman. Pekecot dan setigi. Pekecot dan setigi. Ini jalan apa kaya? Nari kise, jalan apa kaya? Yo kape, mana? Ayo, balik penasaran. Oke, jamu ya, kape untuk kesehatan. Tapi beten mantan minyak ini. Gak melalu. Gak mabung minyak. Tawar. Tapi beten sampean suka nih minyak, gak? No, aku ada minyak. Orang enak. Yo, main ono kondoni kembang tau. Kembang. Nunda, tawar kok. Tawar ya. Paling-paling kembang. Kata apa guna ini? Kalau es Nusantara ini aku ngarani es nyampe. Oh, minyak ya. Rasanya piye? Tawar, enak. Awak demi. Piye sih? Coba tak sotengin sih. Kayu setigi. Setigi mbak, kecot. Kayu setigi, kayu langka tak? Kayu laut. Kayu ini kayu aneh. Setigi sing kelas nomor kelas sing nomor kayu. Kayu setigi itu gak iso mandek. Maksudnya? Melaku terus. Gak sing asli. Kayu setigi itu melaku ning lawan arus. Iku sing asli. Ten laut piye? Yo pokoknya di arus besar jenis kaya Kali Berantas. Wong wasno nek gak nganggo penawangan wong sakti gak mungkin iso. Melaku ini kaya banyu ngilirene ngono yo. Kayu ini ngelawan ngene melaku terus melaku ini muntah ngelawan arus terus iku kayu sih. Tapi ngeten iki sak niki tasih nggih WT mboten nggih. Lek setigi umum setigi termasuk setigi apa ya? Setigi nek urip no ndek jenis karang atau anu ya aku ya duwe pokoke sing jenis kelep ngono ya iki tunggale. Tapi lek sing setigi asli ngomong setigi Nusantara lho. Ora gampang. Kayune iku uripe no ndek banyu sing ngelawan arus. Mengaku banyu milir ini, kayu ini nyekele pun ya mungkin ya butuh dirangkas butuh sah. Jadi jelas itu kan misal. Lek setigi Kalimantanan daya ya iki aja yang dicuk kalau setigi. Ya tetap ono aneh-aneh ini. Mak cuma tak sepiro orang lek setigi sing asli kayak Nusantara. Jadi ini oleh-oleh dari belusukan. Apa? Nah ini pulau nyuwun pak. Apa nih? Salam iku lho, Cak. Oh, talam. Salam. Talam niku, Nop. Talam iki nggih, pekatas. Nggih. Pekatas. Nggih, sing Kang. Nggih, kula. Tak dereng pek niki. Docene kacuk. Lah, kape ngombe aku ngombe. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum baceman. Pekecot karo kayu setigi. Biasa lek wong Jawa iku sing luwih mantep iki ya, suman sumus lamet seger waras. Membang semas-semas selamat seger waras. Dongane kan katanya mbok saya kan ngono. Lek nang ndek dagangan ya ngono. Padha ae.